Saya uraikan sekolah daripada sekolah menengah kebangsaan jelek Walaupula, Negeri Sembilan. Hari ini saya nak bentang pasal matematik tambahan tingkatan 5. SK standard kandungan 1.2 panjang lengkok suatu bulatan. SPD pula standard pembelajaran 1.2.2 menentukan perimeter tembereng satu bulatan. Okay, korang tahu tak? Tembereng tu ada terbagi kepada dua. Tembereng minor dan tembereng major. Korang kena tahu tau. Okay, ni kita tengok. Contoh 5, muka surat 8. Korang boleh buka muka surat 8. Okay. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan berjejari 10 cm. Perentas AC mencangkum sudut 114 darjah pada pusat O, iaitu perimeter tembereng berlorek ABC. Korang kena guna pi sama dengan 3.142. Korang tengok ni rajah dia. Dia cakap ni kan, jejari dia 10 cm. Maksudnya jejari dia yang ni. Ni adalah tembereng yang saya cakap tadi tu kan. Ni tembereng. Lepas tu dia punya perentas AC ni, sudut dia 114 AC. Ni. Okay, sekarang ni dia suruh cari perimeter tembereng berlorek ABC. Ni tembereng dia. Ni tembereng minor yang berlorek berwarna ni. Okay, korang kena tahu penyelesaian dia. Disebabkan 180 darjah, ini 180 darjah tau, dia pergi dalam ni, sama dengan pi radius, maka kita peroleh ni. Masukkan balik 114 darjah ni dekat-dekat sini, gantian ni. Lepas tu masukkan radius dia ni tau, 114 ni, darab dengan pi per 180. Pi kan dia dah bagi 3.142 ni. Sekiralah 114 darjah darab pi dia 3.142 per 180 darjah. Okay, korang kira-kira dapat jawapan ni 1.990 radius. Okay, panjang lengkok ABC. Kalau nak cari panjang lengkok ni, korang kena guna rumus dia. J theta. Jari dia 10. Darab dengan ni theta dia. Theta dia 1.990 radius. Maksudnya dah kira 10 darab 1.990 sama dengan 19.90 cm. Okay. Dengan guna patua kosinus, panjang perentas AC ialah AC kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 dan kurungan 10 dan kurungan 10 kosinus 114 darjah. Mana dapat 10? 10 yang ni. 10 cm. Ni pun 10 cm tambah 10 cm tolak 2 darab 10 cm dengan 10 cm. Lepas tu kosinus dia 114. Okay, masukkan semua. Lagi-lagi dia dapat macam ni. Ini dah kira kan? 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab 10 tolak 10. Dia bagi, dia ni kiranya pecah. 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 dapat 200. Lepas tu 2 dalam kurungan 10 dalam kurungan 10 kosinus 114 ni dapat 200 kosinus 114. So tolakkan dulu, nanti dapat jawapan. Yang ni kan yang kuasa 2 ni kan, kena tukar kat sini. Kena puncakan. Nanti dah puncakan, mungkin dah ada kira semua bawah ni dalam ni. Nanti kena puncakan dapat 16.177 cm. Maka perimeter tembereng bulatan ABC sama dengan 19.90 yang ni panjang lengkok tu, lepas tu tambah dengan 16
0.77 yang ni. Dah kira? Dapat yang ni. Dapatlah perimeter dia. Ni lah jawapan perimeter dia. Okay. Saya nak awak semua buat latihan kendiri. 1.3 muka surat 8. Nombor 1. A, B, C, D. Kalau korang tak faham juga, korang ulang balik video yang saya ni. Dari awal. Sekian, terima kasih. Harap manfaat. Bye.